Tadi kita kesini jam 3 Pak Gubernur. Gak ada, bilangnya. Kereta itu belum ada jelas jam berapa Pak, agak ada perang. Gak boleh hangus ada tiket. Boleh. Gak boleh hangus. Semua protes nanti sudah saya sampaikan kepada kepala stasiun. Kita demo kemana? Surabaya. Mudah-mudahan lancar ya. Yang ada kejelasan apa nih? Ya ada, nggak ada ini piye. Bawang banjir, nggak ada kejelasan ini loh. Ya, nunggu dari pagi, Pak. Loh, dari pagi. Berarti ditelok jadwalnya, wong ini bilang. Sekali trafiknya terganggu, namanya realnya cuma dua, ngono, ya jelas. Kasian, ada bus 4 tadi, cuman. Ya udah naik bus. Kurang. Bukan kasihan sekarang. Ini dalam kondisi darurat, dijelaskan sama KAI, ini kondisi seperti ini, mau ambil apa enggak. Kalau enggak, jenengan seperti enggak. Oh, nek karepe jenengan, ya kalau bisa jangan hujan, ya ora iso. Oke, jenengan hujan. Ini anu Surabaya, Pak. Tapi belum ada kepastian dari sini, enggak bisa nentukan. Saya diturunin Pak di sini, Pak. Kereta itu belum ada jelas jam berapa Pak, agak ada perangkat. Jadi anak kita berangkatkan naik travel Pak. Tiba-tiba keretanya ada yang argo itu Pak. Terus kita kan bilangnya hangus nih tiket kita. Iya, nggak hangus ya Pak. Hangus ya. Nggak boleh hangus ya Pak Gubernur ya. Oke, orang nggak boleh hangus. Nggak boleh hangus ada tiket. Nggak boleh hangus. Pak Gubernur yang ngomong. Tapi kalau keretanya nggak ada. Tadi keretanya sudah ada tiba-tiba Pak. Tapi kita disuruh ngantri di sini. Nggak ada gimana? Ngantri kita di sini lama-lama. Tiba-tiba ada keretanya. Durr, Pak. Pergi keretanya lah. Terus kita di sini. Iya Pak. Nah terus tiba-tiba keretanya itu tiketnya hangus Pak. Emang hangus? 435.000 loh Pak. Itu duitnya nyarinya susah. Enggak, emangnya dibakar tiketnya. Enggak begini Pak Gubernur. Jangan sampai batal Pak Gubernur. Wangi Pak Gubernur. Gitu maksudnya. Kalau tidak ada banjir kira-kira seperti ini enggak? Enggak. Makanya Pak. Nanti dulu. Iya. Begitu ada banjir, semua terganggu. Iya. Nah, nanti yang ketiga, kita minta penjelasan KAI. Mana kereta yang batal berangkat? Kalau Pak. Ya, yang batal berangkat mana? Nanti disampaikan kepada customer. Iya. Ya, kita bertanya, mana yang telat berangkat? Memang mesti menunggu. Maka hari ini kenapa kemudian saya ngecek stasiun ini dari kemarin sampai ini udah 3 kali ini siap. Khusus saya aja, kenapa? Karena ini yang terganggu. Sampai kemarin ketika relnya masih tergenang, lokomotifnya sama KAI diganti yang bisa menjangkau banjir. Dengarkan dulu. Kalau nggak ada keluar, belum jelas dan nyaman. Ini saya jelaskan Mbak ya. Itu diganti lokomotifnya agar kemudian bisa jalan terus dilansir satu-satu untuk melayani panjenengan. Kalau tidak tutup, begitu tutup, waduh nggak ada yang jalan semuanya. Nah sekarang semua tunggu sini, saya akan undang bola kereta api untuk mengumumkan. Iya, oke ya. Betul. Nah, tunggu ya. Yang hilang saya Pak Gubernur. Orang sang berdebat dengan Gubernur. Tidak ada yang batal. Dibayar semuanya. Ini ya Pak Gubernur yang ngomong ya. Aman Dan? Siap, aman. Sampai dulu ya. Ayo, aman. Ini Pak, saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kan marahnya sama sini, sama saya nggak marah toh? Nggak. Nah, sekarang pelan-pelan jelasnya untuk saya. Saya sudah mengumumkan kereta keberangkatan saya dari sini, dari Semarang ke Gambir, jam 2 lebih 9 menit.
menggunakan semprot. Sampai jam 4.09, saya pas tunggu 2 jam, saya konfirmasi apakah kereta yang sudah diberangkatkan atau sudah, atau saya harus menunggu berapa lama lagi. Karena tidak ada pemberitahuan sama sekali, ya. Tidak ada pemberitahuan? Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Saya datang ke dalam, karena tidak, karena pas saya datang ke dalam, tidak ada satu pun orang yang datang ke dalam. Jadi saya tanya, ini kereta diberangkatkan atau tidak? Kata mbaknya yang menjaga dua di dalam, tidak diberangkatkan. Kenapa aja dibatalkan? Dibatalkan, okay. Tapi tanpa pemberitahuan. Betul, okay. Pertanyaan saya, kenapa dari tadi, dari jam 4, berarti sudah 50 menit, tidak ada pengumuman sama sekali kereta dibatalkan? Oke, okay. Tata. Jadi saya baru balik lagi ke sini. Saya balik lagi ke sini. Saya konfirmasi ke bapaknya balik seperti tadi. Katanya berangkat ke Jakarta menggunakan bis. Nah, pertanyaan saya lagi. Artinya saya tidak akan berangkat menggunakan kereta dari Semarang ke Jakarta, tetapi menggunakan bis dari Jakarta ke dari Semarang ke Jakarta. Bapaknya hanya juga. Saya minta tolong diumumkan. Dari tadi banyak ibu-ibu yang nangis. Anak-anak bayi, saya hamil sudah udah bersalah. Kenapa dia sudah kejelasan? Tapi dia minta diumumkan kalau keretanya dibatalkan. Ya, ada pengumuman ya. Betul. Sekarang saya urus. Terima kasih ya Pak ya. Tunggu di sini saya urus. Sama satu lagi Pak itu kan yang dari Jakarta sama juga yang ke arah Surabaya. Oke, sama-sama semua. Sudah saya sudah ketemu di sana. Sebentar saya urus. Satu lagi Pak. Ya, Pak saya sih. Tak urus. Terima kasih, Pak. Karena saya belum jadi pegawai KAI. Maaf Pak, dari jurus Pak Gubernur. Dari jurus Pak Gubernur. Sampean diam dulu Mas, kami lagi koordinasi dan ini akan dijelaskan. Semua boleh komplain, gak usah pakai marah-marah Mas. Sudah, dengarkan semuanya. Jangan sampai mengulang ya. Semua protes tadi sudah saya sampaikan kepada kepala stasiun. Hari ini akan dijelaskan. Saya mau bertanya, apakah semua sudah jelas? Belum. Belum. Sampai naik sini Mas. Ya, gitu Pak. Enggak dengar tadi. Nah, saya sudah tahu enggak dengar suasana sini. Suaranya yang keras dari saya. Nah, gitu loh Pak. Anda jelaskan satu persatu. Baik, Mas. Silakan pastikan meninggal itu. Untuk pengembalian biaya sekali lagi bisa dikembalikan H+7 setelah keberangkatan KA. Di stasiun mana saja? Di semua stasiun besar. Ada dasar hukumnya Mas, nanti kalau saya di sana di Gambir misalkan nggak bisa, gimana? Itu nanti dari kami teknisnya. Ya, gimana teknisnya? Ya. Teknisnya gimana? SMS, nah, ada surat? Stasiun punya SMS. Ya, SMS. Oke, siapa mau tanya lagi? Suara-suara, nggak dengar. Langsung kecil nggak bisa ya? Kalau SMS, tolong di SMS kalau sekarang bisa. Di SMS. Kalau Mas sekarang buat surat di sini, tempelkan foto, tanda tangan. Ya. Informasinya sudah cepat. Ya. Karena ini banyak orang. Kami sampaikan catatan kami ya. Ya, itu ada pertanyaan lagi mungkin. Ya kalau surat bisa dibuat detik ini segera. Ya Mas, sampean bicara surat sudah selesai Mas. Ya. Siapa lagi mau tanya? Pagi Pak yang 258. Terus saya telepon dari KAI pusatnya katanya belum ada info untuk yang satu. Tolong semuanya diam dulu. 258 pagi tadi, tapi dari KAI belum ada info untuk satu jam sekali. Terus habis itu lebih baik di reschedule untuk dekat aman. Terus saya pilih di reschedule. Kemudian saya reschedule dari KAI-nya hanya mau yang mana Mbak? Saya milih yang sudah bersamaan atau belum. Nanti diumumkan, Anda tadi mendengarkan nggak? Iya. Tadi mendengarkan ya? Oke, okay. Nanti
sudah diumumkan dari sini ya. Anda mau reschedule atau refund? Pilih. Anda reschedule atau refund? Pilih. Refund ya. Soalnya gini, anak masih lepas. Anda mau pilih reschedule atau refund? Refund aja, selesai. Anda refund nanti. Tadi minta itu, minta surat bosnya itu. Nanti kita bikin surat. Sekali ya. Lagi, pembatalannya masih bisa sampai H+7 surat berangkala ya. Tidak harus hari ini. Ada. Ya. Dan di stasiun mana saja bisa? Misalkan seperti itu, stasiun besar. Stasiun besar ya? Besar ya. Anak-anak saya ini mau ke Bapak. Ya kan? Terus saya paksa pulang naik mobil aja. Ya saya besok kan. Pembatalannya bisa? Untuk stasiun Babat, nanti kami mau di lagi teks bisa ya Bapak ya. Enggak maksudnya stasiun aja sekarang, bisa apa enggak? Katanya kan benar-benar H+7. Karena saya tadi udah nunggu lama, dan di sana nggak ada kepastian. Soalnya dari jam 3:30, yang jam 12 aja belum ada kepastian, katanya sama. Oke, stop buatin pengumuman aja. Koordinasi lagi, stop buatin pengumuman aja. Mana kereta yang namanya batal, mana kereta yang apakah tiga jalan kemudian diluskidul bisa atau tidak. Sebenarnya poin-poin yang penting untuk diberikan, karena hari ini cuma teriak-teriak sebenarnya. Nah ini karena kondisinya sudah mulai menderi jalurnya, pasti akan banyak customer yang datang. Juga gitu, nah, berikan dukungan kepastian sama customer as soon as possible ya Pak ya. Oke, ada dua hal yang saya minta. Kalau sudah ada keputusan dari pusat, mereka di apa namanya reroute ya, jalurnya berputar, maka diumumkan untuk para customer penumpang kereta ini mohon maaf keretanya batal tidak bisa selesai. Yang masih pegang tiket silakan di refund. Itu jelas sekali Pak. Nah kalau seperti itu sebenarnya bisa disampaikan pada publik masyarakat, customer tidak akan banyak protes. Ya paling dia kecewa, dia marah pasti karena kondisi darurat seperti ini. Dapa, mana-mana kereta yang di reroute, mana kemudian yang tidak jadi berangkat dan sebagainya, tolong berikan kepastian pada customer. Wabil khusus di stasiun Tawang aja. Oke, okay. As soon as possible ke sini ya Mas ya. Iya Pak. Ya. Oke. Sudah. Ya ya, ya udah. Mohon maaf Pak. Oke. Ini kita ditunggu ya, sama warga. Ya. Tuan ya. Tepat sama Bapak pengen foto. Ya. Sini ya. Oh, kamu nangis kenapa ya? Dari Surabaya ini. Oh Mas berapa? Empat. Mas Pak, besok sekolah? Ya, libur. Saya ini enggak lah. Sekolah Pak. Besok sekolah apa masuk? Sekolah. Masuk sekolah Pak. Masuk apa libur?
masuk. Libur lagi aja. Ah, kan ngomong ke Viva, Pak. Hati-hati ya. Ya. Tetap korong ya, hati ya. Ini mau naik apa? Saya mau naik kereta. Oh, naik kereta api jadi. Ini beca. Wah, ini Pak. Ini beca ya, Pak? Ini Pak. Oke. Ini Pak. Jadi dipindahkan ke sini. Dia nggak bayar lagi tuh? Iya. Ayo masuk. Apa? Oleh foto. Iya. 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 Hati-hati ya. Mana? Tidak. Mau kemana? Foto. Surabaya nggak sih? Iya. Tidak. Masa mau foto? Mau banget. Ini semua ke Surabaya. Iya. Dan hati-hati ya. Daripada nunggu rela, ya switch ya. Pusing malah. Ini pusing mundur banget. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih siapa? Kakananya dari mana? Dari KAI. Dengan Pak. Oh, dari KAI. Bagus dari situ. Masih makan. Bayar. Oh, enggak. Gratis. Kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Gratis. Nanti ke mana ini? Bojonegoro, Pak. Tapi Bojonegoro lebih enak lewat tol ya. Kalau masuk ke Ngawi, per gitu ya. Tapi kan beberapa, Pak, ada itu. Oh, berarti lewat jalur yang di Jawa Tengah ya. Terus suwe malah. Iya. Ya, hati-hati ya. Matur nuwun, Pak. Ternyata ada bagian transportasi yang mengurusi soal perpindahan mudanya. Tadi kan ada yang disuruh naik bus ya, karena dia mesti naik bus, rasa-rasanya kepastian busnya mesti disampaikan kepada para penumpang. Mungkin seperti ini contohnya, ada bus yang baru datang, biar dipastikan bahwa kalau mereka harus pindah moda pun kemudian tempatnya, waktunya, busnya yang mana bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini kada opsinya nanti saya minta untuk kesini, termasuk dengan manajemen, apa istilahnya tadi, manajemen transportasinya yang diminta untuk mengurus itu, karena ada keputusan dari pusat beberapa kereta di reroute, jadi dipindahkan jalurnya lewat selatan. Jadi yang dari Jakarta yang lewat utara kemungkinan dibatalkan, bisa juga dikurangi di beberapa hal. Nah, ini sebenarnya hanya butuh ini disampaikan kepada customer. Yang kedua, sudah saya minta tolong, karena yang pesan tiket itu punya nomor telepon, informasikan saja terus-menerus ke sana, karena itu akan cukup bisa membantu. Nanti kalau tidak ya, mereka akan komplain semuanya.